Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Arif Setiawan, MCO Massage Cadar Olahraga. Kali ini MCO dapat pasien dari Bekasi ya. Ini Bekasi dengan Mas siapa? Helvetico. Hah? Helvetico. Hah? Helvetico. Helvetico. Health. Helvetico. Panggilannya? Bagas, Pak. Hah? Bagas. Kan pernah nyambung ya, Helvetico Bagas. Ya. Helvetico panggilannya Bagas. Mantap ini. Ini mengalami apa ya? Ya dirasakan apa ini? Yang dirasakan bagian punggung bawahnya itu terasa sakit banget, Pak. Ya apa sempat pertama kali apa cedera itu enggak bisa duduk lama. Jalan lama aja itu terasa sakit. Penyebabnya apa tuh? Penyebabnya latihan pas lagi back up, Pak. Itu mungkin terlalu maksain diri, jadi sakit di bagian situnya. Sakitnya seperti ini? Iya, Pak. Ini? Iya, Pak. Hah? Iya, Pak. Benar ya, ini? Iya, Pak. Nah. Ini? Iya, Pak. Oh. Helvetico. Panggilan Bagas. Sakit gak nih? Belum, Pak. Sakit ini? Jangan ditahan, abrasi gak apa-apa. Au. Hah? Pak saya senyum-senyum tuh. Halo? Halo? Tidur. Oke, lemas aja. Jangan ditahan ya. Ekspresi aja enggak apa-apa. Ya, oke. Okay. Jangan ditahan. Jangan ditahan, ekspresikan saja. Teriak boleh. Keringet dingin semua nih. Aduh. Aduh. Gimana rasanya? Oke, atur napasnya. Tarik, lepas. Tarik. Oke. Gus, lampu Gus. Atur napas, iya. Halo, sudah beda? Atau masih? Sudah beda, Pak. Hah? Sudah beda, Pak. Hah? Sudah beda. Ini? Sudah beda, Pak. Nah, sama. Sakit mas ya? Tanya itu, sakit gak itu? Sakit gak? Sakit. Sakit. Kalau gak sakit kamu gak? Iya. Gak apa? Keterihan. Gak kesini tau. Ini. Aman ini? Aman? Halo? Masih sakit? Masih dikit atau banyak? Lumayan berkurang lah. Kalau ini? Sudah begitu sakit. Ini? Hah? Iya tadi. Ini sakit. Sudah. Ya, aman ya. Aman. Sudah. Halo. Halo. Oke, sekarang bagian ronde ke? Ronde kedua.
Ya, tegurap. Ya. Elvitico Bagas ini. Halo? Halo? Hah? Sakit. Ini? Sakit ya? Oke. Okay. Nah, sekarang dilanjut dengan Mas Bagas. Oh, Mas Bagas. Mas Bagus. Sakit ya? Halo? Iya, sakit ini. Ini sakit ini. Hah? Betul? Betul. Betul kan? Iya, Pak. Ini? Enggak, ini sakit ya? Dedenya tenggelkan aja, Mas. Dedenya tenggelkan. Iya, yeah. Ya man. Oke, sekarang dilanjut dengan Mas Bas. Pasien berikutnya terus. Oke, silakan kakinya serileks mungkin aja. Lemeskan. Sakit ini? Oh, sakitnya. Ini kan ada apa ya? Beda dengan ini kan? Iya. Atur nafas, rileks. Atur nafas, rileks. Relax, relax, relax. Ah, terasa? Eh, lepas ya. Nih, halo. Sudah aman tak? Nih, yang masih itu ini. Nih, masih sakit ini kan? Nih, kan tidak apa-apa. Ini kan tidak apa-apa. Oke, berbalik. Terlentang. Ini sama. Oke. Relax, cek lagi. Sakit ya ini ya? Ini kan tidak apa-apa. Las, 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 las. Ah, sip, 1, 2. Ah, sudah tidak apa-apa ini. Geli. Hah? Geli. Ini kan dah sama kayak ini dah, nih. Geli. Oke, sekarang bangun nes. Ya. Dari depan. Sekarang review sakitnya tuh bagaimana tadi. Sekarang setelah di rilis, bagaimana? Ini pas lagi cedera atau gimana mas? Pas lagi cedera. Pas lagi cedera sih. Pertama yang dirasa tuh pas pertama kali ngerasa kayak sakit banget, nusuk. Nggak tahu nusuk apa. Ya, iya kayak tusuk-tusuk itu kan apa kayak tanya temen.
itu kenapa? Terus teman bercanda bilangnya kayak kolesterol atau gimana. Kan enggak percaya kan? Enggak percaya. Nah, terus apa? Nahan sakit itu udah selama 2 tahun kan? 2 tahun. 2 tahun. Nah, sempat juga di pijat waktu itu ikut ayah ke Kalimantan kan. Nah, itu pas dilihat ternyata benar ada benjolan gitu, beda ya, beda banget kiri. Kanan sama kiri. Nah, setelah itu sempat dipijit. Itu udah enak kan? Darah ada enak, tapi enggak tahu kenapa nyebar ke kanan. Itu lagi ketika kanan. Iya, pindah ke kanan gitu. Terus pas kayak gitu nahan sakit lagi kan, terus apa bilang juga ke orang tua ini masih sakit, terus sempat dibawain ke apa ronsen. Iya. Dicek takutnya tulangnya bengkok atau gimana kan, ternyata aman. Udah akhirnya dari sana belum dipijet-pijet lagi karena ya pasti takut lah ya, takut malah jadi kenapa-kenapa atau gimana kayak gitu sih mas. Nah apa itu sempet gak bisa jalan lama, jalan lama itu kayak terasa sakit banget, kayak sakit berat. Iya, jadi kemarin waktu itu kan sempet pergi ke Bandung ya, naik motoran sendiri itu. Apa pas di motor itu udah terasa kayak sakit banget, sakit ya. Banget itu nyata. Terus kayak ya jalan juga kan, apa jalan di mall gitu, bener makin sakit ininya, makin sakit ya. Terus kayak butuh apa tempat buat tiduran atau duduk gitu pengennya. Nah apa setelah dari situ pokoknya udah nggak pernah pijit sama sekali ya. Dari sana ya udahlah ya, apa pengen nunggu sini. Awalnya nggak tahu sih mas, ini itu nggak tahu kan, pernah diajarin Pak Arief semester 1 itu cuman senam kan, semester 1 senam 2, setelah itu ternyata Pak Arief juga apa MCO ya udah akhirnya cobain. Okay. Nah setelah dari situ ya sekarang sih udah rada enakan sih. Enak, mas ya? Enakan. Coba buat jalan. Enteng sih mas, nggak kayak sebelumnya ya. Okay. Jadi beda ya sama beda. Sebelumnya sama ini ya. Oke, okay. Ini Mas Bagas tadi ya. Mas Bagas ini adalah salah satu mahasiswa Pak Arief juga angkatan 2020 PKLO 2020 mengalami overuse. Ini kita rilis ototnya. Ini saya tutup dengan saya sendiri karena Pak Arief ada acara tadi keluar. Kata-kata terakhir untuk MCO mas. Ya apa ya? Kalau cedera gitu ya lebih baik apa sih yang lebih profesional sih ya mas ya? Iya, kalau daripada asal-asal takutnya malah kenapa-kenapa, iya lebih parah atau gimana gitu sih aja mas. Oke, siap. Ada lagi? Udah sih itu aja. Ya. Tas dulu. Siap. Oke.